Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya Skuteralik sama gue Biagi. Jadi kali ini tuh pengen bahas si kenaikan horsepowernya Pink Lady yang kemarin kita udah dyno di Duta Motorsport. Tapi karena ada kesalahan dari memorinya Wik ya. Memorinya error, sorry banget, jadi gak kebaca. Jadi sebenarnya kan di vlog yang sebelumnya, kita ngajutin vlog yang sebelumnya nih, yang belum nonton bisa nonton dulu, nanti linknya gue taro. Jadi gini, ini motor gue ceritain dulu, udah setahun ya kan, setahun lebih lah dengan spek yang sekarang. Spek yang sekarang tuh kalau bisa gue jelasin, untuk mesin ya, itu lebih ke arah kayak kita ngajar perform daily, yaitu headnya udah kita porting di Matic Mania sama camnya. Sama camnya yang udah diganti pakai BRT T1. Jadi notabene ini modifnya sangat aman banget. Dan kalau gue tahu ini kompresinya udah naik juga, tapi bukan ganti seher, headnya kita papas. Dan juga ECU-nya juga udah ganti pakai Aracer Mini 5. Oke. Jadi singkat cerita gini, balik lagi ke konten yang sebelumnya, di kesempatan yang sekarang ya kan, kita gue ini kepengen lah pakai knalpot yang lebih kalem lagi, karena maksudnya biar tampilannya standar juga kan. Sebelumnya kita pakai knalpot racing big volume gitu. Itu horsepower sebelumnya 15,94. Nanti gue taruh di sini. Nah, itu setahun lalu. Nah, sekarang udah setahun nih mesin enggak pernah kita servis. Paling kita servis cuma servis CVT sama bersihin throttle body sama ganti filter, udah itu doang. Ganti oli lah normal. Dan di kesempatan kali ini alhamdulillahnya kita ganti knalpot pakai Shijiro tipe Opel yang ini. Horsepowernya naik jadi 16,18 kalau nggak salah. Nanti kita taruh di sini nih. Seng. Ya kan? Gimana menurut kalian? Ya kan udah dari knalpot racing ganti yang model-model standar, horsepowernya malah naik. Coba. Ya gue sebenarnya jujur nggak expect juga, cuman karena sebelumnya temen gue itu beberapa udah ganti Opel, Shijiro Opel yang ini juga naik, ya akhirnya gue juga ih cobain kali ya, bener horsepowernya naik, padahal mesinnya udah setahun dan masih sehat juga. Tapi kalau mau lebih maksimal pasti kita servis, cuman ini kemarin karena waktu yang terbatas dan motor yang satu lagi si Sadikin lagi di bengkel. Oh ya, nanti Sadikin kita check up, cek ke sana ya. Kita apa ya namanya ya? Ya lebih maksimal lagi harusnya di servis. Cuman ya balik lagi karena si Sadikin lagi di servis dan tinggal adanya ini doang yang bisa dipakai buat harian. Dan ini mau juga kita pakai ke Bandung besok. Ya udah. Kita apa adanya, hajar dyno, bener kan nih horsepower bisa naik pakai knalpot yang ini. Ternyata bisa. Nah, ini juga nanti ada cuplikan pas lagi dynonya. Sebagai gantinya, vlog di dutanya nggak ada, ya udah kita jadinya review aja si NMAX Pink Lady ini, ya kan? Jadi gini. Awalnya kita build NMAX Pink Lady ini, kita ngejarnya konsepnya ya fashion daily aja lah, maksudnya bener-bener pure yang buat harian, gak mau aneh-aneh dari awal juga. Maksudnya mesin gak usah yang ekstrim-ekstrim banget lah, bener-bener yang apa ya, minim perawatan, yang mau digaspol kayak apa, dihajar apa kayak. Udah nih motor ready banget lah. Oke, kita mulai dari kokpitnya dulu ya kan. Untuk sektor kokpitnya dulu yang kita sebut, yang biasa kita lihat kalau lagi riding ya, ini udah banyak yang kita ganti part-part karbonnya, mulai dari si dashboardnya kita pakai karbonnya skinning ya, bukan yang pure karbon gitu ya. Ini pakai udah dikombinasi, ada yang doff, ada yang glossy juga, sampai ke cover stang. Terus kita juga master rem di sini, karena kiri kita pakai RCB S1 yang radial 14 mili pistonnya, dipaduin juga sama si tabung minyak remnya pakai Nasser Bit. Mirip apa ya? Coba ada yang bisa komen nggak mirip apa? Terus juga di sini saklarnya, karena udah kita pakai gas spontan, kita saklarnya dulu pakai punya KTC. Yang di sini ada engine cut off tapi kita fungsiin jadi buat hazard. Terus untuk saklar kiri standar, gas spontannya kita pakai Domino original.
gripnya juga pakai Domino original juga warna pink biar sama kayak bodinya ya kan. Udah sampai ke deck-deck sini nih kita ganti pakai karbon Kevlar juga. Nah, yang paling kelihatan banget ya kan warna body. Karena di NMAX 2 itu warna body enggak ada yang warna pink. Mohon maaf juga ya teman-teman, jadi ini motor kotor banget karena emang tadi hari ini hujan ya. Terus ya udah kita hajar aja lah ya buat buktiin ini motor bener dipakai harian, gak cuma asal mejeng ganteng doang. Enggak. Nah, untuk warna body sendiri ini gue pilih pakai pink peach yang dipaduin sama siralik ungu yang akhirnya si siraliknya naik menjadi lembayung, dan ini repaintnya tetap di Merbabu Garage ya kan. Yang mau ngechat langsung aja follow Merbabu Garage DM kita, oke? Okay? Nah, di sini kita juga udah pakai karbon-karbon juga ya kan. Karbonnya kita belinya di toko hijau lah waktu itu. Nah, lanjut ke bagian depan ya kan. Di sini kita windshield pakai bentuk no name. Bentuknya sih mirip emang originalnya, cuman di sini kita pakai clear yang enggak ada tempat buat baut plat nomornya gitu. Nah, terus juga untuk pengereman depan kan tadi udah gua mention juga kalau si masternya kita pakai RCBS1. Nah, di sini gua pakai selang remnya pakai Allegri, terus dipadu dengan kaliper Nissin Samurai 2 pot. Terus juga untuk piringannya kita pakai Bipro yang 260 mm. Lanjut ke velgnya. Velgnya kita pakai Racing Boy ya kan, yang palang 6 ukuran 13, dipadu juga dengan bannya Maxxis R1, grip mampus dengan ukuran 120/70 untuk di depan. Oke, kita lanjut ke belakang sekarang, bagian versi kotornya banget ya kan. Untuk bagian belakang ya kan, kaki-kaki jadi gini, shockbreaker depan tadi lupa gue sebut juga, udah kita rebound ulang. Soalnya gini, shock depannya si NMAX New ini atau Aerox New menurut gue terlalu empuk ya. Jadi kita pakai tuh suka jeduk gitu loh. Nah, untuk ngimbangin shockbreaker depannya, belakang kita ganti pakai KTC Extreme yang udah sangat cukup ya menurut gue buat harian. Karena di sini dia ada settingan compression, preload, sama si reboundnya itu. Jadi bisa lebih stiff lagi untuk performa belok-beloknya lebih enak lagi. Nah, sama juga kayak di depan, kita di sini selang remnya pakai si Allegri. Allegri nih seinget gue kayak produk dari Italia deh. Nah, terus si kaliper kita juga pakai Nissin 2 pot yang Samurai, dan velg sama juga ban belakangnya kita pakai Maxxis MAR1. Cuman belakangnya tuh ukurannya 140/70. Nah, untuk rencana ke depannya sih kayaknya ya si pengereman depan mau kita upgrade biar lebih kayak gagah aja gitu. Nah, di sini juga joknya kita pakai seperti biasa, throttle up yang model kasar. Terus di sini juga ada kita karbon-karbonin. Dan untuk headlamp depannya bawaan standar, cuman di sini dikasih alis-alis manis-manis aja gitu. Dan sen depannya kita udah pakai JPA, sama juga kayak lampu rem belakang kita pakai JPA ya kan. Jadi itu buat sisi eksterior dan performance partnya gitu. Nah, untuk mesin juga sebenarnya udah gue mention dari awal kan, tadi gue udah sebutin ini untuk spek yang sekarang, speknya masih 58 porting cam. Gue jelasin secara detail. Jadi gini, kenapa 58 porting cam yang akhirnya kita pilih buat harian? Karena untuk motor-motor yang biasa gue pegang udah gak ada yang standar share. Nah, kebetulan ada ini motor. Ya udahlah, kenapa enggak kita bikin, belum pernah punya juga motor yang speknya 58 porting cam ya kan. Jadi akhirnya gue datang ke Matic Mania, kita bikinlah headnya kita porting, sama camnya kita pakai BRT T1 doang ya kan. Tapi di dial juga, di buret juga, terus headnya kita papas buat naikin kompresi. Udah deh itu doang. Sama buat sektor CVT-nya ya kan, buat sektor CVT kita full udah kita modif. Nggak tahu ya kalau di porting cam pakai fully standard kayaknya nggak se ngejoss yang spek-spek bore up deh. Nah,
Untuk CVT-nya udah diganti, pulley kita custom made dari Matic Mania juga, roller kita pakai 7 gram. Terus mangkok udah kita kartel, kampas kita pakai Daytona. Per sentrinya standar dan per gedenya kita pakai Honda PCX CBU. Itu aja. Jadi overall ini motor buat dimodif barang-barangnya enggak ada yang ribet ya, enggak ada yang harus custom atau apapun itu. Bener-bener semua plug and play. Harga juga masih lumayan murah semua, masih ada kok di toko hijau, toko oranye semua lo bisa dapat barang-barang ini motor di situ. Jadi ini bisa buat saran juga modif buat kalian. Dan gue lupa mention juga, abis dari mesin tengah, untuk sistem pembuangannya jelas kita pakai Shijiro yang Opel ya kan. Kebetulan ini Shijiro gue sama Shijiro langsung yang develop, yang alhamdulillahnya HP-nya naik bro, ya enggak? Nah, yang udah seperti yang gue mention tadi, ya kan knalpotnya sekarang kita pakai Shijiro yang tipe Opel. Kita dengerin aja langsung suaranya kayak gimana ya kan. Cukup. Karena ini masih di dalam komplek, ya kan? Sama, oh ya gue lupa sebut juga, si cover radiatornya kita juga pakai TZM gitu. Nah, menurut gue itu udah cukup, ya kan? Jadi buat kedepannya paling kita nanti mau beli spion lagi, karena spion yang kemarin tuh udah letoy, ya kan? Jadi saat ini lagi nggak pakai spion. Sebenarnya udah dibeli, cuman lagi on the way barangnya. Terus juga kayaknya cukup buat video kali ini, review singkat dan hasil dyno Pink Lady. Pokoknya support kita terus dengan cara di subscribe ya kan, di like jika suka video ini, terus juga di komen kalian butuh bang review motor ini, terus bang bikin ini segala macam, komen aja bakal kita coba buat kedepannya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, follow juga Instagramnya Skuteralik ya kan. Pokoknya berkendaralah dengan baik dan bertanggung jawab. Dadah, assalamualaikum.